anomali bisa berkumpul semua di rumah. Woi, woi, woi. Jangan senang dulu. Kenapa emangnya? Aku senang banget. Soalnya udah ketemu semua. Zookeeper juga udah, terus gajah juga udah, monyet juga udah ketemu semua kok. Hei, ikan blok kan belum? Hah? Oh iya, aduh, kurang satu ternyata ya. Iya. Yaudah deh, kalau gitu hari ini kita bakal mencari ikan blok supaya komplit semua misinya ya. Wow. Iya, aku setuju. Ayo kita cari. Halo guys, balik lagi dengan Bacipu di sini. Dan Mama Cil di sini. Kali ini guys, Bacipu bareng Mama Cil mau ngajakin kalian untuk mencari mur terakhir Zonomali di Roblox. Kemarin kita udah menyelesaikan misi yang sangat-sangat susah mengumpulkan 75 untuk mendapatkan Blue Zookeeper. Lihat aja guys, senyumnya manis banget walaupun ada ilernya sedikit. Kita bakal mencari ikan cupang. Wah. Kok ikan cupang, cuy? Kan katanya tadi ikan cupang. Ikan blob, cuy. Ya ampun, ternyata ikan blob. Ya udah, kita bakal mencari ikan blob. Dan sebelum mulai, pastikan kalian pencet dulu tombol like-nya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe sekarang. Oke, tanpa banyak lama, langsung saja kita mulai. Let's go. Jadi di sini kita bakal mengumpulkan fragmen, ada butuh berapa? Sebentar, aku cek dulu nih. Aku ada tanya 20, dulu sama isinya. 20. Guys, ya ampun, ini perlu minta bantuan detektif atau enggak? Di atas itu aku udah ngelihat memacil. Sebentar aku berubah menjadi detektif lagi, guys. Soalnya lebih mudah kita pakai detektif, guys. Ya udah, nice. Nah, di sini ya aku bakal mengeluarkan radar memacil mana sih? Itu loh, di atas sudah kelihatan Mama Cil, easy banget di sini. Iya, makanya ayo, ayo. Kita bakal ngambil yang di sini, guys. Loncat. Kalau kemarin tuh bener-bener banyak, guys. Ini ternyata lebih mudah, cuma 20 doang. Semoga mudah. Moga-moga tepatnya nggak aneh-aneh. Ini kayaknya kita harus perosotan di sini, Mama Cil. Iya. Aku perosotan di sini ya, guys. 1, 2, iya. Bisa, coy. Ternyata langsung jatuh. Mama Cil. Ternyata di bawah ada Mama Cil. Di bawah map aku melihat penampakannya di bawah map situ, guys. Radar aku, guys. Gimana caranya ke bawah map? Mama Cil udah dapet belum? Itu perosotan dulu. Iya, ini aku perosotan. Di bawah itu ya. Lewat. Aduh. Beneran posisinya di bawah, guys. Tuh. Kalian bisa lihat kan? Ini kali lewat lava-lava, coba, cuy. Coba kita lewat lava-lava ya, guys. Kayaknya. Astaga, itu bisa-bisanya di bawah situ, guys. Lava sini. Ada nggak Mama Cil di sini? Tahu, coba aku cek radar. Pake radar dulu, guys. Kalau nggak pakai radar agak susah, ya, guys. Kayaknya radar aku tidak menemukan apapun di sini, Mama Cil. Berarti kita keluar aja. Sabar dulu, Mama Cil, jangan terburu-buru. Kemarin itu yang di belakang air terjun ini nggak kelihatan. Aduh, jatuh. Beneran, guys, kita harus teliti ya, guys. Dan emang nggak ada sih. Ada Mama Cil. Ya ampun, di atas itu Mama Cil. Gimana caranya? Kalau mau gampang, kalau mau pakai gampang kita pakai santai aja. Tapi kalau kalian nggak mau keluar robak, guys, beli, kalian bisa obi, guys, di sini, guys. Di sini, guys. Tapi karena Bang Cupu udah pakai santai, Bang Cupu bakal pakai ya. Sayang ya udah beli santai mahal-mahal 300. Robak nggak dipakai gitu kan. Nah, aku bakal ambil langsung di sini. Let's go. Bisa dong. Oke. Ini aku turun ke sini ya. Mama Cil belum ngambil deh. Astaga. Nih, aku baru berubah. Nah, aku nggak suka pakai santai lama-lama, guys. Karena dia perutnya gede banget, guys. Susah dia kalau mau ngambil mortnya di tempat yang kecil-kecil. Mama Cil, cepat terbang ke atas sana. Susah banget, cuy, obinya. Iya, obinya agak susah, guys. Ini emang cuma 20, tapi kayaknya obinya lebih susah daripada yang kemarin ya, guys. Waktu yang 75 aja kemarin udah susah banget obinya sampai naik-naik ke atas pohon itu ya. Yeay. Pohonnya udah lama banget itu, nggak tahu berapa tahun itu pohonnya tinggi gitu. Nggak bisa keluar ya ini. Ayo sini, bisa. Mama Cil, ganti aja, turun dulu Mama Cil. Iya, nggak bisa keluar. Nggak bisa. Oke, aku bakal coba cari lagi, guys. Di sini kayaknya aku tidak menemukan ya. Kayaknya kita bakal turun ke bawah dulu deh, Mama Cil. Kamu keluar ya? Ya, aku keluar. Sini, aku mau coba ngeliat
penampakannya dari dalam kastil. Apakah di dalam kastil ada, guys? Oke, di dalam guys? Kastil. Aku meneliti. Guys, ada, guys. Ada. Di belakang kompor sini, astaga. Perasaan kemarin ada di belakang kompor, sekarang di balik kompor. Nah, kalau kemarin di sini tempatnya, belum bukan di belakang kompor. Kayaknya di belakang. Oke, aku cek dulu. Di dalam situ, belakang furnis. Iya. Bentar ya guys, aku cek dulu radar aku. Ini agak-agak lemot guys. Gak ada ini tepat si siapa ini? Chapikster ya? Coba naik sini. Cuy. Kita naik atas sini ya? Oke, kita naik atas guys. Tadi aku ngeliat tuh di bawah tanah guys. Tapi gak tahu gimana cara ke bawah. Mamacil aku lihat di atas itu. Mana? Gimana caranya tuh Mamacil? Wah, tentu saja kita harus pakai santan. Iya, betul sekali guys. Tapi kalau kalian gak mau pakai santan, kayaknya kalian harus perosotan di sini guys. Atau kalian lompat pakai laba-laba, bisa. Lompat di sini pakai laba-laba. Iya, tapi aku gak tahu sih, teori doang sih itu. Oke, aku udah dapet guys. Coba Mama Cil cek dulu kelihatan nggak di sekitar sini. Aku turun dulu ya guys. Aku mau ganti dulu morphnya, dulu detektif lagi. Di sana cuy. Mana? Sini cuy, ikut aku. Astaga, baru juga ganti morph, suruh ganti lagi. Iya. Oke. Di atas. Let's go di guys. Di atas awan. Di atas awan, neng. Ini. Pakai sip biar tepuk Mama Cil. Ini guys, langsung dapat lagi guys. Nah, kita dapat 5. Terus mana lagi nih Mama Cil? Mana lagi ya? Kamu mana, cuy? Ini aku lagi ngecek-ngecek. Aku tadi lagi mau pakai itu loh, lagi mau pakai detektif. Ya udah kamu pakai detektif lah. Kalau detektif mesti turun dulu ke bawah, mesti nampak tanah, guys. Di atas ya. Ya. Mama Cil jangan tinggalin aku loh. Kalau misalnya ketemu harus kasih tahu loh. Ya, oke. Nih ya. Kamu juga. Aku lihat di sini guys, kayaknya itu dia di bawah. Di bawah sini guys tuh. Nah, tuh kalian bisa lihat kan guys tuh. Tuh di sini guys. Gimana caranya ya? Pas di bawah sini guys ada lokasinya di bawah sini, tapi kayaknya kita harus turun. Turunnya gimana caranya? Ada sumur Mama Cil. Sumur di mana? Umur di ladang. ini loh Mama Cil. Tapi kita butuh orange saw katanya. Gimana caranya? Itu, sebentar, orange saw itu apa ya? Look at you need something sharp and pointy cut. I wonder what. Bentar dulu. Look at the orange saw morph around the map or by right now. Kita harus pakai orange Mama Cil. Terus? Nanti kita pakai gergaji. Orange saw, mana orange saw yang? Mana orange saw sih? Nggak ada ini. Ini! Ya ampun, achievement craft master. Aduh, gimana caranya nih? Jadi kalau kita mau buka sumurnya ini, guys, kita harus punya si orange saw. Nah, masalahnya buat punya orange saw ini, kita harus selesaiin achievement craft master. Ini ada questnya di sini, guys. Gimana caranya? Ampun nih. Nah, di sini kita katanya harus pakai anvil. Oke. Itu kayaknya yang di itu loh Mama Cil. Di mana? Kita harus bikin item dulu, guys. Di sini nih. Mana ya? Sebelah sini, guys. Nah, ini anvil nih toh, kan? Nah, di sini kita butuh iron ingot. Iron ingot itu kita di sini. Nah, butuhnya kita iron ore. Nah, sekarang Bang Cuk udah tahu nih. Kita harus nyari dulu iron ore sampai 9 biji, ntar kita pakai 9 kali baru dapat itu. Iya, di gua kan? Iya, kita ke gua dulu guys, kita harus mencari iron ore di sini ya. Iya. Coba ya, kalau teorinya Bang Cupu kayak gitu sih guys. Semoga ini nih guys. Semoga nggak menyesatkan. Nggak. Nah ini iron. Tuh, ya kan iron tuh kan. Kita harus pakai big axe, Mama Cil, pedang mah buat gelut Mama Cil. Iya. Nih, di sini ya, aku coba ya. Set. Dapat tuh ya. Nah, dapat 1. Terus kalau udah dapat 1, kita balik Mama Cil. Iron ore ya. Besi. Nah, kita masukin sini. Guys, ternyata di pompa-pompa dapat koin sama kunci di sini, guys. Lumayan. Oh, aku dapat kunci ya. Ayo Mama Cil di sini nih. Butuh 1 menit. 1 menit buat cooldownnya butuh 1 menit. Sekarang aku masukin ke sini. Not yet, you need to make an iron. Wow. Ternyata belum jadi ini ya. Mana iron ingotnya, mana sih? Mana itu tadi aku udah keluar.
Ini ngumpul di sini Mama Cil. Ya udah ampun. Jadi ya? Udah jadi. Nah, di sini kita pakai. Tuh, benar Mama Cil. Di sini 2. Jadi kita harus ngumpulin 10 dan kurang 8 ini. Wah. Mama Cil. Oke, okay guys, kalau gitu aku skip aja videonya biar cepet ya. Nanti ya, kalau udah selesai dapat orange show-nya kita bakal langsung masuk ke sumurnya ya. A few moments later. Oke, okay, aku bakal bikin yang ke-10 nih guys. Astaga, ini mau dapat partnya aja harus grinding dulu kita guys. Ih, Mama Ci sombong, pamer guys. Wah, aku udah dapet. Eh, tuh aku juga udah bisa nih. Nih tuh. Oke, okay, sekarang kita bakal gergaji tadi sumurnya ya. Kita ke sumur. Oke, okay, aku gergaji guys. Oke. Iya. Wah. Puh. Loh. Oh, ternyata bener kan Mama Cil. Ya, itu di sebelah sana di bawah sini. Oh, sebentar ini kita harus pakai apa nih? Aku pakai morph itu dulu deh. Morph apa? Morph diriku sendirilah. No morph ya. No morph. Nah, di sini kita bakal obi guys. Jadi kalau kalian mau cari morph di game ini semua, kalian harus selesai misi-misinya guys. Iya. Kalau aku cuman nyari yang sono mali doang. Ini siapa ini Mama Cil? Ada anaknya bocil Mama Cil. Itu. Enggak tahu tuh kenapa tuh bocil udah menjadi tengkorak di situ ya. Wow. Ntar aku buka peti dulu, aku dapat kunci banyak. Aku juga punya kunci banyak. Ambil. Ya. Ya. Sekarang aku bakal menghidupkan radar aku dan aku tidak menemukan apa-apa di sini Mama Cil. Ya elah cu. Kayaknya kita harus naik kereta dulu deh. Kita kesini dulu ya. Kereta oranye ya. Ya oranye. Kita kesini. Udah dapat 6 guys, masih kurang 14 lagi. Dan di sini aku tidak melihat. Ayo pasang. Oh ada sih Mama Cil. Mana? Ada 2 Mama Cil di sini Mama Cil. Oh di balik situ ya. Oke, apa kesananya ya? Ah, kayaknya harus pakai laba-laba deh. Spider aja ya. Ya, pakai spider bisa nih. Sini guys. Oke, okay, aku kesini terus. Enggak bisa ya? Apa ya? Hop. Oh, enggak bisa guys. Kalau gitu kita pakai santai. Kalian bisa sih nyoba-nyoba guys. Kalau misalnya waktunya banyak, kalian bisa coba-coba pakai yang spider atau juga muter lewat jalan yang ke atas. Tapi karena Bang Jupu harus cepet ini, kita bakal naik ini aja ya. Sini. Nah, stop. Hati-hati. Nah, di atas sini ada satu. Di balik situ. Ini kenapa sampai tinggi gini? Nah, ini sini nih. Sebelah sana, cuy. Ini. Tuh, aku udah dapat tempat. Woi. Mama Cil mana? Stopnya pakai E Mama Cil. Ya, udah. Nih, dapat lagi nih sini nih. Aduh, enggak bisa diambil nih, guys. Enggak bisa, guys. Ini terlalu gendut santanya, guys. Aku harus berubah lagi morph-nya. Nah, kayak gini ya. Emang bisa? Nah, ini baru bisa, guys. Astaga, kalau pakai santa nggak bisa, Mama Cil. Yakin? Iya, Mama Cil harus berubah deh. Itu nggak bisa dipakai santa. Aku udah coba. Di atas itu kayaknya masih ada deh, guys. Ada nggak sih situ? Coba ya, aku pakai morph-nya detektif lagi ya. Ampun, nggak bisa. Nggak bisa, aku udah bilang. Mama Cil nggak percayaan sih orangnya. Sebelah sana, guys. Ada guys, dah aku berubah lagi morph-nya. Jadi apa? Santa lagi. Ayo sini Mama Cil. Sini aku guys. Nah ini guys, ini loh di tempat yang dekat UFO Mama Cil. Oke. Okay. Iya, dan nih satu nih. Woi. Nah dapet tuh. Sini Mama Cil mana? Sini ikut aku. Ya. Sini guys, kita bakal ngambil yang sebelah sana guys. Tadi aku ngeliat kan. Aduh, aku lupa kan. Dekat pohon kayaknya tadi aku lihat. Pohon mana? Sini ikut aku. Nah, di sini guys. Tuh, Mama Cil. Mana cuy? Dekat pohon sini. Ini, bukan ya? Ini sini. Oh, di sebelah sini. kacau di santa. Turun. Gak bisa kan? Gak bisa. Aneh guys, ini morph-nya santa ini emang rada-rada guys. Nah, aku ganti aja bisa nih. Gak bisa. Tuh. Dapat berapa? 11 kan? Dapat 11. Ya, dapat 11 kan? Sebentar, okay. Aku cek lagi cepet. Ah, Mama Cil ini dari tadi beban aja nih nggak bantuin. Apa gunanya detektif? Bang Cupu doang ini yang nyari guys dari tadi, guys. Tuh, nggak ada lagi. Atau kita coba ke tempat lava. Di sebelah kanan, iya. Eh, kiri. Lava sini, ada nggak sini? Ya, nggak
ada beneran. Coba ke sini ya. Wah, ini obinya rada-rada susah guys ya kalau aku pakai. Ya aku kecemplung. Apa lah Mama Cil kecemplung segala. Enggak ada Mama Cil di sini Mama Cil. Bisa ya? Enggak ada, aku berumpa jadi morp santa lagi deh. Susah banget. Ini kurang berapa sih kita? Di itu cuy. Mana? Di itu mana? Di air terjun. Air terjun? Emang ada di air terjun? Coba aku ke air terjun. Ada enggak? Di dalam coba pakai detektif. Oh iya, ada benar. Mama Cil udah ngeliat ternyata sini ada, guys. Tuh, dapat guys. Dapat lagi tuh kan error lagi kan. Hei, katanya ini suka EU. Ini aku lihat kayaknya. Gimana? Sebentar. Di sini ada nggak sih? Oh bukan. Ah, aku mau coba ke tempat SS deh. Iya di kita, SS. Kita belum coba yang tempat SS ya guys. Iya. Nih guys, kita bakal jalan-jalan. Enak banget guys kalau bisa terbang. Aku jadi pengen punya Ken loh, 800 robak tapi ya, astaga robak aku habis. Mahal banget. Tapi keren banget aku enggak bisa pakai Ken bisa terbang katanya. Kamu di S ya? Ada enggak, cuy? Aku lagi nyari nih. Aku di mana sih? Sini dekat prosotan loh. Dekat air terjun tadi. Oh, dekat air terjun sebelah sini. Air terjun mana? Yang sini kan. Air terjun yang tadi pokoknya. Air terjun ada dua Mama Cil kayaknya. Sini bukan sih? Mama Cil di sini bukan sih? Bukan ya? Kanan. Nah itu. Itu cuy. Mana? Itu pojokan di ijo-ijo. Ya ampun, di sini guys. Ah. Yeah. Ngawur ini emang. Dah, aku berubah. Lah. Malah jatuh kan. Dari atas. Oke, dapat guys. Oke, terus mana 13, lagi? 13 kurang 7 lagi. Ayo pakai detektif. Kita cari lagi. Aku pakai detektif lagi ya. Akhirnya ketemu juga nih satu di sini ngumpet dia guys. Mana? Ya ampun. Mana cuy? Gimana coba ini kayak gini kita masih prosotan guys ke bawah sini guys. Ah, wow. Ya. Mama Cil, harus jatuhnya tuh harus ngepas. Ntar aku hidupin lagi di sini ya. Nah, di sini guys tuh. Jatuhnya di situ harus pas, Mama Cil. Aduh. Nah, masih ada lagi gak nih nyempil-nyempil ya. Aku cari dulu guys. Gak ada nih. Cuy, aku dapet cuy. Sebelah mana? Di atas pakai Santa cuy. Astaga. Sebentar. Aku berubah menjadi Santa dulu guys. Woy, jangan terbang terus. Mana Mama Cil? Kayaknya kita belum pernah kesini deh. Belum. Iya guys. Ya ampun nih gimana caranya kita. Jadi kalau mau obi gimana ceritanya sampai sini Mama Cil? Ini nyiksa banget guys, ini parah banget sih. Kalian kayaknya kalau nggak punya mod terbang harus menghabiskan waktu banyak banget nih. Iya, susah banget. Ini santainya suka-suka error. Aku mau bukain sini dulu deh. Siapa tahu aku dapat yang bagus-bagus kan. Apa itu? Unlock. Red Alien Mama Cil. Aku mendapatkan morph Red Alien. Wow. Mana ada lagi nggak? Tadi aku dapat berapa ya? Aku nggak ngeliat. Aku udah dapat 15, Mama Cil. Kok 15? Ya. Mana Mama Cil? Di bawah pohon oren, cuy. Aku udah pohon oren mana? Nih, aku udah di pohon oren nih. Mana Mama Cil? Mama Cil mana, woi? Ini. Oh, di sini. Ini cuy. Ampun nyempil di sini, guys. Iya, tuh di bawah sana. Di ini bawah. Harus ganti morph lagi dong. Iyalah. Mama Cil dapat berapa udah? Apa nggak tahu. Coba ya aku ambil nyempil di sini guys. 16 aku. 16. Aku udah 16 kurang 4 lagi guys. Bisa lah kita selesaikan ini sekarang. Aku cari dulu ya. Aku cari di mana. Di sini ada nggak ya? Di mana nih? Aku mau buka peti dulu dari sini. Kunci aku banyak guys. Kunci. Wuhu. Dapat lagi apa itu nggak jelas itu red dog. Astaga. Dan anjing merah guys, ini kayaknya rednya Rainbow Friend deh. Sini, aduh, jatuh lagi aku. Mana ya cuy? Aku udah pakai detektif. Wey, malah ditendang aku sama catnap. Ya ampun, catnapnya jahat banget nendang aku. Coba pakai detektif cuy. Sabar, aku berubah menjadi detektif lagi ya. Coba cari di sini, ada nggak sekitar sini nih? Nggak ada Mama Cil. Udah beneran. Aku coba jalan lagi deh. Ya ampun guys,
Tapi tadi ternyata yang hilang itu cuma satu doang, Mama Cil. Bang Cukup mau ngasih tahu teman-teman dulu ya. Jadi kalau kalian mau dapet morph selanjutnya itu kalian ke tempat penyihir, guys. Penyihir. Mama Cil tadi juga gagal gara-gara mati lampu sih. Guys, ini guys. Nih, jadi di belakang sini itu ada satu morph, guys. Kalian bisa naik ke pohon sini terus lompat ke bawah ya. Iya, di situ tuh. Tunjukin ya. Ini aku pakai morph biasa aja. Terus dari sini kalian turun ke bawah sini. Nah, di bawah sini guys morphnya itu. Tapi tadi aku gagal cuy. Nah, jadi kalian harus geser-geser dikit gini. Tuh gimana ya tadi ya, Bang Cukup lupa kan. Ke daerah depan, ke depan cuy. Nah, di sebelah sini guys. Atau, nah, di sini ada satu, ya kan? Pakai ken atau santai juga bisa. Nah, kalau kalian punya morph yang bisa terbang, kalian bisa ngambil nih di sini. Mama Cil udah dapat belum di sini? Udah. Oke, kalau gitu kita bakal ngambil 3 ya. Iya. 3. Oke. Yang terakhir Bang Cupu kebenaran udah cari sebelum record karena tadi kesel mati lampu, recordannya hilang. Jadi ternyata yang 3 itu tiga-tiganya itu di tempat salju, guys. Salju. Astaga. Salju. Ini bener-bener ya. Bener-bener susah guys kalau kalian nggak punya detektif karena itu tempatnya bener-bener susah banget. Iya susah. Jadi yang pertama adalah di atas pohon sini guys. Kalian bisa obi ya tuh. Di situ ada kayak panah-panah. Kalian bisa obi kalau nggak punya morph terbang. Naik di atas pohon putih itu. Nah di sini ada satu guys. Jadi kalian langsung ambil aja sebelah sini nih. Oh ya kan. Terus jangan turun dulu. Kalau misalnya udah sampai sini jangan turun dulu karena masih ada satu di sini guys. Jadi kalian harus naik ke atas mana cuy? Gunung sini Mama Cil. Sana. Ini ada bendera merah dan di sini nih. Ini kurang kerjaan. Ini ikan ngapain sampai sini nih? Ngerjain banget ini guys di sini guys. Parah emang. Oh, ayo Mama Cil mana? Tunggu cuy. Oh, ya ampun Mama Cil susah banget itu ngangkat perutnya kegedean. Yeay. Nah, satunya di sebelah sini guys. Jadi ini 3 ini ngumpul semua di sini guys. Woi, jangan naik woi. Kalian turun ke bawah sini. Itu posisinya mana ya? Dekat air terjun kalau nggak salah sih tadi Bang Cupu. Ah, ini sini. Ntar Bang Cupu ganti dulu morph-nya deh ya. Aku bakal jadi detektif nih. Gila, aku naik. Kalian obinya di sini. Ini masih gampang, guys. Yang agak susah itu yang naik ke gunung es tadi sih. Iya, tuh gila itu kalau nggak punya terbang-terbang. Nih, Bang Cupu bakal unlock terakhir ini, part terakhir nih. Udah 19 nih. 1, 2, 3. Yeay. Aku udah dapet Mama Cil. Aku juga ada. Oke, sekarang kita bakal coba ya morph-nya ya. Iya. Aku bakal reset karakter dulu deh. Kita. Jadi untuk yang morph Zonomali ini kita udah kumpulin semua guys. Berkat dukungan kalian. Kalian udah komen-komen di bawah ya. Di video-video sebelumnya. Udah kasih like juga. Sekarang Bang Cupu bakal coba morph-nya guys. Ini dia nih. Mana Mama Cil mau pakai apa? Aku mau pakai ikan belum. Mama Cil mau pakai ikan. Kalau gitu aku mau balik lagi jadi blue zookeeper aja deh. Tadi kita jadi blue zookeeper. Oh my god. Mana Mama Cil? Coba cuy, aku mana ya ikannya? Astaga, itu di atas Mama Cil. Yang di tempat gembok merah Mama Cil. Mana ya? Ayo sini, cepat berubah sini. Aku udah gak sabar nih. Ikan. Guys, itu tapi dia guys. Tapi kok ikannya itu kecil ya? Harusnya ikannya itu berenang. Aku juga mau coba jadi ikan deh. Kuis komplit guys, di sini guys. Yo. Kita menyelesaikan questnya guys dari Zonomali. Bentar, aku mau ganti ikan terus kita coba berenang Mama Cil. Berenang. Kan di sini ada airnya juga. Mana ya? Sini ya. Mana? Aduh guys, tuh guys. Ikannya itu kalau nggak ada air itu kayak loncat guys, dia butuh air guys. Sini oh kemana, enggak cuy? Ini lava itu ini lava banget. Dia bakal jadi ikan goyang di sini sebelah sini. Airnya mana sih, air terjunnya ya? Bukan, itu bukan air terjunnya. Mana sih Mama Cil? Agak mau cari air terjunnya susah guys. Oh ini sebelah sini. Ah ini loh. Hey, awas woi, emang bisa berenang beneran? Bisa nih, aku mau coba berenang guys. Set. Beneran guys, bisa berenang. Coba, ternyata dia morph-nya tuh khusus di dalam air guys. Karena kalau misalnya nggak di dalam air itu dia kayak klepek-klepek. Nggak bisa napas tuh. Wah beneran ya kan? Cuy. Yalah guys, oke segini dulu ya video kali ini. Kita namatin quest mencari morph di Roblox. Morph-nya Zonomali. Nanti kalau misalnya ada update lagi kita bakal selesain lagi guys. Kalau kalian suka pastikan pencet tombol like. Subscribe juga buat yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.